Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua dipertemukan kembali pada sesi live class hari ini. Untuk hari ini ada dua sesi dan satu ambis ekstra. Untuk sesi pertama diisi bersama Kak Kenny di mata pelajaran Bahasa Inggris dengan materi Reading to Biastone, Analogy, and Audience. Kepada Kak Kenny, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Alia yang baik hati telah membuka langsung untuk pada hari ini. Senang sekali nih bisa ketemu dengan kakak-kakak semua di kakak-kakak jadi adik-adik sekolah mate semua di hari yang cerah dan luar biasa. Oke, saya akan spotlight diri saya sendiri ya, biar muka saya kelihatan buat kalian semua. Oke, nah sudah ada 3.700 orang, 3.800. Oke, semoga kan terus bertambah untuk peserta pada hari ini. Gak sabar banget ketemu dengan sekolah mate yang luar biasa. Kita lihat ya, kayak ada beberapa yang saya kenal sih. Saya pengen lihat, ada Anissa Maharani, Abdul Majid Holis, ada Abarina, ada Adam, Alip. Kayak Alip pernah ketemu ya, cuma gak tahu kemana. Kayak, oh ada Alip, ada Alep sih, saya lupa. Ada Aulia, Aziz, Diandra, Dwi, Eugene. Ah, saya ingat nih Eugene nih, namanya keren banget. Dan ada beberapa lagi deh. Ya, semoga semuanya betah ya, karena ini adalah pertemuan kedua. Kayak terakhir kali itu kita ketemu kapan ya? Kayak udah ratusan, ribuan hari yang lalu. Oh, udah lama banget ya pokoknya intinya ya. Nah, hari ini kita akan belajar reading. Untuk khususnya bahasa Inggris UTBK. Mungkin ada yang masih ingat juga materinya atau mungkin udah lupa, gak apa-apa. Sebentar, saya akan share screen dulu ya. Sembari share screen, mungkin ada yang temennya belum hadir, lagi makan, lagi sholat, atau mungkin lagi ada yang nongkrong-nongkrong di luar ya. Segera ingatkan nih, sudah mulai waktunya untuk belajar bareng dengan sekolah gitu. Oke, oh bentar ya, saya share screen. Oke, nah sebentar. Oke, nah sebelum memasuki sesi, seperti biasa rules-nya akan saya ceritakan. Rules yang pertama adalah kalian itu dilarang spamming. Ya, jangan dilarang spamming. Kenapa? Karena spamming membuat kita semua pusing. Jadi diharapkan untuk tidak spamming ya. Oke, terus yang kedua adalah audio akan di-mute dulu seperti biasa. Kenapa di-mute dulu? Karena ada 50 orang lebih. Kalau ngomong bersamaan pusing, jadi saya mute dulu. Yang ketiga adalah kalau mau on-cam silahkan, kalau enggak juga apa-apa, that's okay, no problem. Gitu, nah sudah ada banyak nih, ada 60 orang. Dan kita mulai aja materi hari ini ya. Ini adalah reading kedua. Saya pernah cerita di pertemuan pertama kalau UTBK itu isinya reading semua. Jadi kalau misalnya nanti belajar bahasa Inggris kok reading mulu sih Kak, bosan banget ya. Emang gitu. Karena UTBK isinya reading semua ya. Jadi sabar-sabar aja. Oke. Lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi utama, kayak kita sedikit review dulu deh. Untuk bahasa Inggris UTBK itu udah belajar apa aja. Kita mulai dari yang pertama. Ada ide pokok atau main idea. Nah, kalau misalnya kalian tuh lupa tentang ide pokok atau main idea, itu kalian harus segera ingat deh. Kenapa? Karena topik sama main idea ini adalah salah satu materi yang paling penting di muka bumi ini, khususnya UTBK Bahasa Inggris ya. Jadi kalian kalau masuk sukses UTBK Bahasa Inggris, kalian paling nggak menguasai nih yang namanya mencari topik atau main idea. Jadi kayak ide pokok suatu teks itu apa sih, terus teksnya ngomongin apa sih, gitu. Ini itu penting banget. Atau mungkin ada yang tahu sinonimnya ide pokok suatu teks? Ide pokok apa? Ada yang tahu nggak sinonimnya? Boleh dong di kolom chat dong. Bentar, saya buka kolom chat. Oke, ada yang tahu ide pokok itu kalau di bahasa Indonesia sinonimnya apa? Boleh dong di kolom chat dong. Ada yang ingat nggak? Ide pokok. Ada? Nggak ada? Anyone? Ada yang bisa membantu saya? Ide pokok itu apa? Oke, Eugene, thank you. Keren banget ya. Namanya keren, jawabannya keren juga. Thank you, Eugene. Ada lagi? Selain Eugene yang tahu, kira-kira ide pokok kayak, iya, ide pokok itu sebenarnya Pasma, alright. And then we have Wahid, and then Nashwa, Anissa, oke. Okay. Ada lagi yang tahu? Laisha, oke. Okay. Thank you, that is very true. Betul banget ya. Jadi ide pokok itu adalah sinonimnya ada pokok pikiran, bisa. Ada gagasan utama, bisa. Ada satu lagi sebenarnya, title. Nih, saya pengen bilang ini juga masuk ke dalam topik atau main idea, title. Jadi kalau kalian disuruh mencari title dalam sebuah teks, berarti sama aja kayak nyari main idea ataupun nyari gagasan utamanya. Gitu. Nah, how to answer, gimana cara jawabnya? Kalau misalnya ada soal topik, main idea, atau title, cara jawabnya adalah baca awalan tiap paragraf.
Nah, awalan ini, sebenarnya awalan ini itu apa maksudnya? Awalan itu kalimat pertama sampai ketiga. Terus awalan ini itu dibaca per paragraf. Awalan, jadi kalimat satu sampai ketiga setiap paragraf. Terus kalian cari kata kuncinya, keywordsnya. Kata kunci. Nah, kata kunci inilah yang nanti kalian akan gunakan untuk mencari main idea. Jadi misalnya paragraf satu ngomongin tentang kesehatan gigi, paragraf dua kesehatan gigi lagi, berarti ya otomatis topiknya kesehatan gigi. Kayak gitu ya. Jadi baca awalan tiap paragraf, cari kata kuncinya, dan pastikan kata kunci itu emang dibahas di keseluruhan isi teks. Oh iya, kalau misalnya emang mau ada pertanyaan, Kak bingung Kak, nggak jelas Kak, apa sih maksudnya, boleh aja di kolom chat, nanti saya usahakan menjawab. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kita punya purpose. Nah, purpose itu apa sih artinya? Purpose itu artinya adalah tujuan. Jadi sih kayak tujuan dari teks ini itu apa? Terus si penulis itu bikin teks ini tujuannya untuk apa? Atau teks ini itu maksudnya untuk apa? Atau kayak setelah baca teks ini tuh kayak kelihatan nih si penulis ingin menyampaikan tentang apa, kayak gitu ya. Gitu, purpose. Nah, purpose ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya main idea. Maka dari itu, kalau kamu mau tahu purpose-nya apa, maka kamu hanya perlu cari main idea-nya. Nah, main idea itu gimana cara nyarinya? Udah, tadi ya slide berikutnya. Jadi kalau kalian lupa, tadi main idea itu pokoknya baca awalan kalimat, terus tentukan kata kuncinya, dan kalian akan menemukan yang namanya ide. Oke, okay. Selanjutnya, dua pekan, entah dua pekan atau tiga pekan yang lalu, tiga pekan kayaknya, kita udah lama banget. Nah, itu ada materi yang sempat kita bahas, yaitu summary. Summary itu apa? Summary bisa dua, bisa rangkuman, bisa kesimpulan. Ada yang ingat nggak, kapan summary itu menjadi rangkuman, kapan summary itu menjadi kesimpulan? Coba, saya pengen tahu, ada nggak yang ingat? Kapan ya summary itu jadi rangkuman, kapan summary jadi kesimpulan? Boleh dong, di kolom chat, ada yang tahu nggak? Bedanya summary sebagai rangkuman sama summary sebagai kesimpulan. Anyone? Ada yang bisa bantu saya di sini? Atau lupa? Gak ada? Bedanya summary sebagai rangkuman sama summary sebagai kesimpulan? Gak ada. Oh, ada. Kita lihat siapa dia, kan? Oh, Anissa Nurul Iza. Rangkuman kalau sudah dibaca semuanya. Kalau kesimpulan biasanya ada di akhir teks. Oke. Okay. Nasya, rangkuman kalau panjang opsinya, kesimpulan kalau pendek. Exactly. Betul banget ya. Anissa sama Nasya, you are correct. Jadi kalau rangkuman itu biasanya mewakili setiap paragraf. Kalau kesimpulan itu biasanya hanya menyimpulkan isi teks. Jadi kayak satu kalimat final, satu kalimat pamungkas gitu ya. Nah, betul juga, rangkuman itu biasanya opsinya panjang-panjang, kalau kesimpulan itu biasanya opsinya pendek-pendek gitu. Oke, nah terus harus gimana kalau ada soal rangkuman? Kalau ada soal rangkuman, kalian cari dulu ide pokoknya. Gimana cari ide pokok? Udah tadi ya, dari ide pokok udah tahu caranya. Terus cari opsi yang paling merujuk ke ide pokok, bahkan kalau bisa jawabannya sesuai sama ide pokok per paragraf. Oke, gitu deh. Jadi, mungkin ada yang bilang, kalau nyari summary itu cari aja jawaban yang paling panjang. Gak juga sebenarnya. Jadi, jangan terlalu terjebak. Oke, itu buat yang pertemuan 3 pekan yang lalu. Sekarang kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Itu ada author's bias, author's tone, sama ada thoughts and analogy sama target audience ya. Jadi bias, tone, analogy sama target audience. Kita mulai dari yang pertama, ada author's bias. Author's bias itu apa sih, Kak? Author's bias itu ini. Writer's point of view, one side of an argument, examples that supports writer's opinion, intended to influence, sama ridicules other opinion or views. Or, gampangnya, author's bias itu apa? Author's bias itu adalah opini. Jadi itu basically opini, guys. Opinion. Opini. Ini pendapat. Pendapat siapa? Pendapat si penulis. Pendapat si penulis. Nah, tapi pendapat bukan sekedar pendapat. Pendapat yang spesial. Spesial karena apa? Karena dia merujuk ke ide pokok. Gitu. Jadi kalau kalian mau cari bias dari author, by the way, author itu artinya writer. Kalau kalian pengen tahu biasnya si penulis, maka kalian hanya perlu mencari opini manakah yang merujuk dengan ide pokok. Gitu ya. Contoh soalnya kayak gini. Which of the following shows the author's bias? Oke, terus cara jawabnya tadi udah saya sempat sebut, kalau dia hanya perlu mengetahui main ID-nya atau topiknya. Kalau kalian udah ketemu topiknya, misalnya topiknya tentang apa? Tentang kesehatan gigi. Ya otomatis, biasnya pasti tentang kesehatan gigi. Nggak mungkin tentang cara ngaduk semen. Nggak mungkin tentang cara memetik buah mangga. Nggak mungkin cara tentang
masang pintu atau memperbaiki mobil kan mungkin. Pasti dia hubungan tentang kesehatan gigi juga. Gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh silakan aja di kolom chat. Kalau nggak ada, kita coba ke latihan soal yang pertama. Nah, ini ya. Di sini tanya, which of the following shows the author's bias? Yang manakah yang menunjukkan bias si penulis? Apakah A, drinking alcohol, minum alkohol bisa mempunyai dampak yang encouraging terhadap otak? Itu yang A. Kalau yang B, impairments, by the way, impairments artinya kerusakan, jadi rusak itu kerusakan. Are detectable, bisa dideteksi setelah 1-2 kali minum. Gitu ya, jadi kerusakan bisa dideteksi setelah 1-2 kali minum. Kalau yang C, drinking habit, kebiasaan minum, bisa persist, persist itu lanjut, bisa berlanjut setelah drunkards merasa sober, sober itu waras, sadar, sehat, gitu ya. Gitu. Jadi kebiasaannya bisa berlanjut setelah sang pemabuk sehat. Kalau yang D, kalau yang D itu apa nih? Alcohol will impair. Alkohol akan impair. Impair itu apa? Merusak. Ya, tadi ya rusak ya. Kemampuan seorang untuk berpikir. Dan yang terakhir, alkoholik bisa hidup lebih lama tanpa perawatan. Nah, kita lihat aja karena ini bias. Wow, udah yang jawab ya, Azian ya. Thank you Azian dia. But we'll see, kita harus tentukan dulu main idea-nya. Karena bias itu sangat berkaitan erat dengan main idea. Main ID-nya di sini kita tengok, marking off, mari kita tengok. Difficulty walking, kesulitan berjalan, blurred vision, pandangan yang ngeblur, slurred speech, ucapan yang terbata-bata, dan slow reaction times, jadi reaksi yang lambat, dan kerusakan memori, kerusakan otak, adalah jelas-jelas effects, dampak dari alkohol terhadap otak. Oke, tutup, berhenti, titik, kita berhenti, kita resapi dulu. Susah berjalan, pandangan ngeblur, ucapan terbata-bata, reaksi yang lambat, terus memori yang rusak adalah tanda-tanda dari efek alkohol terhadap otak. Oke, lanjut ya, kita ke kalimat kedua. Some of these impairments, beberapa dari kerusakan ini bisa dideteksi after setelah 1-2 kali minum. Dan quickly, secara cepat, resolve, reda. Reda setelah minumnya berhenti. Oke, jadi kerusakan-kerusakan itu bisa reda, guys. Ketika berhenti minum, kayak gitu ya. Jadi kalau udah rusak, berhenti minum nanti bisa sembuh sendiri. Oke, and then on the other hand, di sisi lain, orang-orang yang minumnya tuh berat banget selama waktu yang lama, mungkin mempunyai brain deficit. Deficit itu apa? Kerusakan. Jadi kalau minumnya terus berlanjut nih, otak rusak tuh, guys. Gitu. Dan bisa berlanjut setelah dia sadar. Jadi walaupun dia sadar, tetap nge-lag otaknya gitu. Jadi bahaya gitu ya. Terus heavy drinking may have extensive ya. Pokoknya ini adalah tentang, kalau bisa disimpulkan, kayaknya sih ini ngomongin tentang buruknya ya. Bad. Bad. Jadi bad of alcohol. Jadi keburukan dari alkohol. Gitu. Maka bias yang paling cocok jawabannya adalah, silakan di kolom chat. Marki cek. Mari kita cek. Ada Azian, ada Athia, ada Farid. Ada lagi yang tahu? Boleh dong di kolom chat. Ada Adam, Adam Rahmadi Putra, ada Salsabila Khairunisa, ada Kavi, ada Nyimas, ada Siti Fatia, Faiza Lufita, Ferry Kurniawan. Ada lagi? Yang mau jawab boleh. Eugene, oke. Yulia Harnisa, Aji Gumilang, Sheila Salpi Salpeza. Keren banget namanya, Salpeza. Mukti Widayat Jati. Banget namanya. Laisha Nadia Kang. Kang kamu ini. Kang the Conqueror. Ya, Kang the Conqueror. Terus Fitri Mutia. Terus Nur Haulia Afid dia. Oke, ada lagi. Saya kasih waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oke. Okay. Ada Wahid dari Kabupaten Serang. Jauh banget ya. Kamu Cikupa apa Balaraja nih, Wahid? Jauh banget Kabupaten Serang. Ada Anissa Nur Fauzia. Oke, okay. Jawaban yang benar adalah, ini saya sebutin ya, sebutin yang benar siapa aja. Yang benar nih, pertama Naura. Naura benar. Terus Ferry benar. Terus Naura, Ferry, Atia, Azian. Coba itu cuma segitu yang betul, cuma empat. Cuma empat orang yang benar, guys. Oke, kita lihat apakah jawabannya Ferry, Atia, terus siapa tadi? Naura, dan satu lagi saya lupa. Jawabannya adalah ini.
Taratatang, mari cek, mari kita cek. Itu dia jawabannya. Selamat buat yang udah jawab D. Keren banget. Dan saya yakin yang jawab A itu pasti tersandung akan hal yang sama. Halo? Wait, apakah suara saya kresek-kresek, guys? Boleh dong? Yes atau no? Yes atau no? Suara saya kresek-kresek nggak? Yes or no? Tadi? No. Oke, okay. Tadi ya. Sekarang nggak. Sedikit ya. Oke. Okay. Sip-sip, clear. Oke, okay. Thank you, guys. Thank you. Sip, wah, ada yang ngasih jempol ya. Like this. Oke, okay, nanti kalau kresek-kresek boleh dicek koneksinya atau mungkin bisa dari saya juga ya, tapi insya Allah dari saya fan-fan aja. Oke, okay, nah banyak yang jawab opsi A. Saya akui banyak banget yang jawab opsi A. Kayak misalnya Anissa nih, jawab A. Aisyah, Hanadia, Pasma, lain-lain jawab A. Saya yakin kenapa kalian jawab A? Karena kalian melihat kata efek, ya nggak sih? Kalian nggak lihat kata efek. Dan makanya dari itu jawabannya adalah A. Tapi masalahnya adalah, sekarang kita tengok, markingok. Jawaban A tuh salahnya di ini, guys. Salah di kata encouraging-nya. Karena encouraging itu artinya apa? Memotivasi. Gitu. Masa alkohol memotivasi? Wassalam dong, bahaya dong. Bisa rusak hidup ini gitu kalau alkoholnya memotivasi. Oke, jadi yang A tuh kurang tepat. Dia nggak cocok sama main ID-nya karena main ID-nya adalah bad of alcohol. Terus yang B, kerusakan dapat dideteksi. Kalau kerusakan dapat dideteksi berarti bukan sesuatu yang buruk. Ya nggak sih? Gitu. Suatu yang baik dong bisa deteksi. Gitu. Terus kalau yang C, drinking habits bisa berlanjut setelah sadar. Ini juga mungkin ada positifnya. Mungkin ada negatifnya, tapi nggak terlalu positif. Nggak terlalu negatif. Masih ada sober. Sober kan artinya waras ya, sadar, sehat. Berarti masih menyinggung hal yang positif. Maka jawabannya D. Karena D apa artinya? Alkohol akan merusak kemampuan seseorang untuk berpikir. Ya udah, ini otomatis jelek banget. Yang E, alkoholik bisa hidup lebih lama tanpa perawatan. Ya udah, orang akan berbondong-bondong minum alkohol, yang nggak sih gila kita minum alkohol jadi awet muda, coy, gitu. Bahaya nih, gitu. Bisa wassalam nih negara, gitu. Jadi jawabannya adalah D. Oke, ada pertanyaan dari Naura. Kak, ini tuh kayak kesimpulan nggak sih? Well, technically ini tuh nggak kesimpulan sebenarnya. Lebih kayak kita hanya harus mencari opini. Gitu. Jadi kira-kira opini yang mana nih dari opsi A sampai E yang cocok sama main idea. Yang tadi saya bilang loh, ini tuh opini yang merujuk ke main idea gitu. Jadi dia bukan kesimpulan, dia tuh hanya sekedar opini. Gitu. Tapi opininya masih make sense sama main idea-nya gitu ya, Naura ya. Terus Anita Fortuna, Kak, kalau argumen tuh termasuk dalam apa, Kak? Argumen tuh sama opinion sama, sebenarnya sih mereka tuh sinonim. Jadi opinion itu pendapat, argumen juga pendapat gitu. Oke, okay, Aji Gumilang, maaf baru gabung. Bedanya bias sama main idea apa? Kalau bias itu opininya. Bias itu butuh main idea untuk menjawab gitu. Tapi kalau main idea ya ide pokok, beda lagi. Muhammad Fadli, Kak, kalau melihatnya dari paragraf satu aja bisa enggak? Bisa, kalau paragrafnya cuma satu ya yang dilihat paragraf satu aja. Tapi kalau paragrafnya ada banyak ya enggak bisa. Kalian harus melihat semua paragrafnya gitu. Ah, gitu ya, Fadil ya. Jadi kalau paragraf cuma satu, ya udah paragraf satu aja. Tapi kalau paragraf banyak, nggak bisa. Main idea tidak pernah bisa ditentukan hanya dengan satu paragraf. Oke? Okay? Tuh, Ahmad Al-Faruq mencari statement yang mirip sama paragrafnya. Well, technically, dia tuh bukan mirip ya. Lebih ke mendukung. Nah, mencari statement yang mendukung paragrafnya. Jadi paragrafnya ngomongin apa? Cari statement yang mendukung itu. Alright. Thank you buat yang udah nanya. Kalian fantastic. Keren banget. Kita lanjut. Mari kita lanjut. Kalau ada pertanyaan, kita lanjut ya. Oh, ada yang nanya lagi. Aji Gumilang. Terus mencari main idea dengan cepat gimana, Kak? Well, tadi udah sebenarnya di awal ya. Jadi baca awalan tiap paragraf. Awalan tuh kalimat pertama sampai ketiga setiap paragraf. Cari kata kunci. Kata kunci itu adalah kata yang berulang. Jadi kayak kata itu dibahas lagi. Kayak ini kan keburukannya dibahas lagi gak sih? Drinking alcohol, terus memory impair, brain deficit itu kayak diomongin terus. Gitu. Makanya kata kunci itulah yang nanti akan membuat kita cari main idea. Oke, thank you buat pertanyaannya ya. Keren. Jadi, author's bias itu apa? Author's bias itu kayak si penulis kelihatan banget nih tulisannya condong kemana. Opini yang merujuk ke ide pokok. Gitu. Oke, cara jawabnya gimana? Pahami topiknya. Jadi kalian pahami topiknya nih, resapi. Topiknya apa gitu? Apakah topiknya ngomongin tentang kesehatan gigi? Tadi saya bilang cara ngaduk semen, cara mendayung, cara menjadi anak yang soleh dan soleha gitu misalnya. Ya itu kalian harus pahami topiknya. Terus cari opsi jawaban yang paling mendukung topik si bangsa. Gitu deh.
Kak, cara baca paragrafnya gimana, Kak? Nah, lo kan cara baca paragraf. Ya, dibaca aja, Anita ya. Cara baca paragraf ya dibaca aja. Kan paragrafnya ada gini. Nih, ini kan paragraf kan? Dibaca aja. Gitu. Oh, mungkin paragraf untuk nyari main idea kali ya. Cara bacanya adalah kalau mau nyari main idea, cara baca paragrafnya adalah kalimat 1 sampai 3 biasanya gitu. Anita, kan nanti PPT-nya dikasih Farid tenang aja. Apa sih yang enggak buat Farid sih ya, gitu kan? Lanjut. Kita ada author's tone. Nah, tadi ada author's bias. Sekarang kita punya author's tone. Author's tone apa? Writer. Gitu. Author's tone itu bisa dibilang emotion, tapi dia bisa juga hal yang lain. Ada yang tahu nggak? Kira-kira author's tone itu, kira-kira kalau di bahasa Indonesia itu apa? Apanya si penulis sih? Boleh dong di kolom chat, saya mau lihat. Ada yang tahu nggak? Kira-kira tone itu artinya apa? Kalau di bahasa Indonesia, maksudnya apa di sini? Boleh dong, ada di kolom chat, ada yang tahu? Tahun ini selain emotion? Oke, Ferry, emosi penulis. Ya, makasih lo ya. Ini kan emotion, makanya emosi. Selain itu, sinonimnya. Oke, Muhammad Aji, Muhammad Fadli, ada lagi? Expression, ekspresi boleh. Asia, oke, perasaan boleh itu artinya ya. Arti dari emotion, perasaan boleh deh, nggak apa-apa. Oke, jadi ekspresi, perasaan. Nah, ini ada dia, dibilang apa? Nada. Sebenarnya kalau secara makna, tone itu emang nada sih. Cuma kalian nggak kayak kalau bacaan tuh agak susah ya, nada tuh ya. Kayak kan dia nggak ada bunyinya ya, jadi susah. Nah, Farid nih kocak, dia bilang apa? Ungkapan yang ingin disampaikan. Mantep banget. Kayak dari hati banget gitu ya, yang ingin disampaikan dari hati. Oke, saya tampung dulu, nggak apa-apa. Terus ada Azian, suasana, Nurul Firda, gaya tulisan, intonasi kayak kritik sarkastik. Udah, berat banget nih Nabila. Cara bicara, mantap banget. Oke deh, saya kasih tahu aja ya. Jadi dari jawaban kalian keren-keren jawabannya, gak ada yang ngaco banget. Tapi tone akan saya beritahu aja. Sebenarnya tone itu selain emotion, itu bisa disebut juga suasana. Tadi ada yang nyebut suasana ya. Gitu. Terus bisa juga dibilang sikap atau sifat si penulis. Gitu. Jadi inti dari soal author's tone itu apa? Intinya adalah ketika kalian baca nih teks dan setelah kalian baca nih teksnya, kalian akan tahu orangnya itu kayak apa sih. Nah, si orang ini lagi apa yang dirasa sama dia? Apakah dia ngerasa jenuh? Apakah dia ngerasa galak? Ngerasa biasa aja, netral? Apa kayak gimana nanti akan ketahuan. Gitu ya. Jadi author's tone tuh lebih ke suasana, sikap atau emosi. Contoh soalnya tuh kayak gini. The tone of the passage is bla bla bla. Terus what is the author's attitude? Nah, attitude juga termasuk. Jadi selain tone, attitude juga termasuk ke dalam tone. Maka dari itu artinya adalah sikap. Nah, nanti kalau kalian ngerjain soal tone, jawabannya itu nanti pasti satu kata, satu kata. Satu kata, satu kata. Dan jawabannya itu pasti mewakili sifat-sifat manusia. Seperti misalnya peduli, khawatir, serius, tegas, dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi jawabannya pasti satu kata ya. Oke, lanjut. Nah, cara jawabnya gimana? Gimana cara kita bisa tahu si penulis ini orangnya tuh kayak gimana? Si penulis ini itu emosinya lagi kayak gimana, feelingnya kayak gimana. Cara jawabnya adalah baca teks ya tentu, terus cari petunjuk seperti pilihan kata, pilihan kalimat gitu ya. Terus cari jawaban yang menunjukkan emotion atau feeling. Cari jawaban yang menunjukkan tentang emosi atau perasaan kamu. Gitu ya. Maka dari itu jawabannya harusnya mengidentifikasi dari emosinya. Jadi kan harus pilih nih, dari opsi A sampai E yang kelihatan banget si penulis itu kayak gimana, itu yang mana. Oke, nanti ada contoh soalnya sih biar lebih jelas. Oke. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Sebelum latihan soal, saya ada tips and trick dulu. Tipsnya adalah kalau author tone, yang pertama, hindari kata-kata yang menggunakan makna yang sama. Maksudnya gimana? Jadi kalau kalian melihat sebuah opsi, kayak misalnya gini, objektif sama informatif. Ini kan dua hal yang sama, sesuatu yang objektif pasti sesuatu yang informatif. Gitu. Maka kemungkinan besar jawabannya itu bukan itu. Jawabannya pasti hal yang lain. Karena nggak mungkin A sama B sama kan. Pasti jawabannya harus yang berbeda. Terus kayak concern, caring, worried, sympathetic. Ini kan sama artinya, peduli. Kalau dia A, B, C, D-nya peduli sama semua, pasti jawabannya yang lain, yang E. Karena nggak mungkin ada opsi yang jawabannya sama. Gitu. Ya itu tipsnya aja. Tapi intinya tetap kalian harus tetap ngelihat konteks dan pilihan katanya. Oke? Okay? Let's go, mari kita lanjut.
Nah, di sini ada soal, what is the tone of the passage? Buat yang belum tahu, passage itu artinya teks. Gitu. Nah, terus ada beberapa opsi. Yang pertama ada informative. Informative berarti apa? Objektif gitu ya. Objektif atau mungkin science. Biasanya dia berhubungan dengan science. Informative. Scientific. Ah, scientific. Terus ada indifferent. Indifferent itu lebih kepada kata fair. Dan ada kata justice. Oke. Gitu. Jadi kayak keadilan, tentang kesetaraan, neutral gitu ya, tidak ada keberpihakan, terus unbiased, jadi sesuatu yang tidak berpihak lah, jadi kayak dia netral lah. Placid itu tenang, terus humorous itu ya humor, lawak, disinterested itu nggak tertarik, nggak peduli. Gitu. Oke. Okay? Nah, jadi ini adalah tone-nya, tapi kita harus perlu baca dulu. Oke. Okay. Nah, teks ini kita lihat dari kalimat pertama, up to now, sampai sekarang, confessions. Confessions itu artinya pengakuan, pengakuan. Pengakuan that have been obtained, obtained itu diperoleh, diperoleh dari defendants. Defendants itu apa? Defendants itu tersangka. Tersangka in a hypnotic state have not been admitted, diterima sebagai bukti oleh pengadilan di United States. Jadi kalau ini kasih tahu ya, maksudnya kalimat pertama sih gimana sih? Kalimat pertama ini maksudnya adalah sampai di titik ini nih, kalau ada penjahat atau tersangka yang ngaku tapi harus dihipnotis dulu, maka sama pengadilan tuh nggak diterima. Gitu. Oke, kenapa nggak diterima? Ada di kalimat kedua. Experts, para ahli di bidang hipnosis telah menemukan bahwa pengakuan yang seperti itu tidak bisa diandalkan. Are not completely reliable. Gitu. Jadi kalau nanti ada tersangka di sidang, tapi dia dihipnotis biar ngaku, nggak diterima oleh pengadilan. Karena nggak bisa diandalkan gitu ya. Kenapa nggak bisa diandalkan? Karena subjek, orang yang dihipnotis mungkin mengaku untuk kejahatan yang mereka tidak laksanakan. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bisa saja berfantasi atau mereka melakukan yang orang lain inginkan. Gitu. Jadi sekali lagi kalau ada kejahatan yang karena pengakuannya dihipnotis dulu itu nggak akan diterima. Gitu. Itu paragraf satu ya. Paragraf kedua, landmark case, salah satu kasus yang terkenal yaitu ada si Lyra Videnue. Kayak ini contoh kasusnya. Anyway, kayaknya dari konteks tersebut bisa ketahuan ya jawabannya apa ya. Boleh dong di kolom chat, silahkan. Jawabannya jatuh pada ajian, fix. Katanya udah fix-fix aja nih, hati-hati kamu. Fix-fix nih, bisa jadi jawabannya bukan itu. Atia, Naura, Haulia, oke. Okay. Terus Muhammad Aji, jago Muhammad Aji nih baru join. Jawabannya jago, mantap. Cantika, Hana Dia, Farid. Eh tadi siapa yang win streak ya? Saya lupa ada yang win streak hari ini. Alias tidak salah tanpa celah ya. Kayak Atia sih ya tadi. Atia, terus Aji nih. Farid, Dwi Putri, Asia, Anissa, Bagas, Wahid. Wahid dari Cijawa Serang. Coba. Laisha, Dimas, Nimas, Adam, Anissa, Ahmad Gunardi, Siti Fatia, Yulia, Anita Fortuna. Ferry Kurniawan, Rahmat Antoni, Kavi Zakwan, Sheila Salveza, Aura Maulida, bla 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 bla, Diandra, Eugene, Naswa, Naura Adika. Oke, jawaban yang benar adalah jawaban ini. Tarat. Mari kita cek. Itu dia jawabannya ya. Selamat buat yang jawab B, banyak banget. Tapi saya perhatikan ada dua orang yang win streak nih. Jadi Atia sama Aji, seingat saya itu dia udah betul nih dua kali. Semoga kamu bertahan sampai akhir ya. Keren banget. Oke, win streak ya, kata Ferry. WS, mantap, GG lah, good game, mantap. Jadi jawabannya adalah B, indifferent. Karena jelas banget dia tuh menuntut keadilan ya. Dia menuntut ke netral, tanpa berpihak, dan ya adil itu sendiri. Dia ngomongnya tentang sebuah pengakuan yang nggak diterima. Jadi dia melihat dari sudut pandang pengadilan, tapi dia melihat juga dari sudut pandang si pelaku, gitu. Dia nggak mau pelaku dirugikan, dia nggak mau pengadilan dirugikan juga. Makanya dia netral, fair.
gitu. Sementara kalau informatif itu lebih kayak definisi gitu nggak sih? Kayak definisi natrium klorida itu apa sih? Terus definisi dari apa lagi? Definisi dari zat-zat apalah itu pokoknya intinya itu bisa kayak gitu. Jadi tone itu adalah suasana bisa, pembawaan bisa, sikap bisa. Jadi kayak, ya itu yang tadi saya bilang, setelah baca teks ini tuh kayak kelihatan banget, oh teksnya ini indifferent banget gitu. Atau teksnya ini informatif banget kayak gitu. Nah kayaknya teks ini tuh bukan lebih ke informatifnya ya nggak sih, lebih kayak mengungkap kasus gitu ya nggak sih. Lebih ke mengungkap kasus, maka dari itu kalau mengungkap kasus ya cocoknya lebih ke indifferent daripada ke informatif. Itu ada pertanyaan tadi dari Fauzi ya, tone itu suasana cerita ya, bisa juga suasana, bisa juga sikap, bisa juga emosi. Okay, but it's okay, nggak apa-apa buat yang udah jawab A ya, paling nggak kalian itu masih, istilahnya kalau kalian pernah, kalian tahu tes CPNS, jawaban A ini poinnya 3 lah, kalau jawaban B poinnya 4. Thank you buat yang udah jawab, tapi tadi saya menemukan dua orang yang win streak ya, ada Aji sama Ati ya, kita lihat apakah akan berlangsung sampai akhir. Selanjutnya, what is the author's attitude nih? Ada kata attitude ya. Attitude apa? Sama kayak tone tadi ya. Basically dia the same thing. Jadi apa sih arti kata sikap atau sifat si penulis? Apakah dia considerate? Considerate itu dari kata care, optimistic ya. Ambitious ya, ambisius ya, semangat, ambisius. Motivated, semangat. Terus decisive itu artinya tegas. Gitu, kayak tegas, decisive. Okay, nah kira-kira teksnya tentang apa? Mari kita tengok kalimat pertama, healthy eating, makan sehat, tidak hanya tentang strict dietary limitation. Jadi kalian makan sehat itu nggak cuma tentang pembatasan diet yang strict. Staying unrealistically thin, kurus yang nggak realistis. Atau depriving yourself of the food you love, kehilangan makanan yang kita cintai. Okay, berarti kita paham itu. Naura udah jawab aja nih, mantep banget. Jadi, makan sehat tuh nggak cuma tentang diet yang kurus banget, guys. Bukan juga tentang body yang tipis banget, nggak. Bukan juga cuma tentang makanan yang kamu cintai itu jadi hilang, tuh nggak. Bukan kayak gitu. Tapi kayak gimana dong healthy eating? Nah, di sini ceritakan di kalimat kedua, healthy eating, rather, malahan, it's about feeling great. Merasa feeling great, like I should, gitu ya. Jadi kita harus enak. Jiwa kita enak, feeling kita enak, energinya lebih banyak, outlooknya lebih okay, jadi tampilan tuh seger, nggak pucat, gitu ya. Terus mood kita juga stabil. Jadi saya tuh nggak cuma tentang great energy, improving your outlook atau gimana ya, tapi lebih ke mood juga di itu misalnya. Terus dibilang, if you feel overwhelmed, kalau kamu merasa terbebani dengan semua konflik nutrisi, kamu nggak sendirian. You are not alone. Oke, intinya itulah paragraf 1 ya. Kita cek paragraf 2. Eating more fresh fruits, makan lebih banyak buah segar dan sayuran, terus memasak di rumah dan mengurangi intake, asupan gula dan karbohidrat, di lain sisi membantu meningkatkan mood dan merendahkan resiko mental health problems. Merendahkan resiko kesehatan mental, penyakit kesehatan mental. Oke, itulah pokoknya ngomongin tentang makan sehat. Paragraf terakhir, while some specific foods, walaupun beberapa makanan yang spesifik atau nutrisi telah menunjukkan dampak yang positif, it is your dietary pattern that is more important. Yang paling penting adalah pola makan. Jadi makanan, nutrisi, buah itu penting untuk mood kita. Oke, kayak kita udah tahu sih ngomongin apa. Jawabannya adalah silakan di kolom chat. Oke, jawabannya mirip nih, banyak yang mirip ya. Kita lihat, Salsa, Fauji, Adam, Nimas, Laura, Eugene, Perlita, Hanadia, Yazid, Yulia, Nashwa, Kavi, Pasma, Atia. Oh, Tia bener lagi coy. Salut ya, hands down buat Atia jago. Hebat. Terus ada Aji, betul lagi juga, hebat. Mantap, pun strik. Nabila, titik-titik sih ini. Sotoy banget sih ya, gitu kan. Bagas, Faiza, Farah, Sheila. Titik-titik atau enggak titik. Oh, Naura pilih satu. Naura, kamu enggak boleh mendua. Coba bayangin kalau misalnya pilihan yang satu, tahu kalau kamu milih yang satunya lagi. Bayangin perasaannya sih ya, gitu kan.
Terus siapa lagi Rania? Yang titik-titik salahnya apa Kak? Oh, si Aji udah nanya aja salahnya jawaban yang lain. Sabar Aji ya. Oke, kita lihat jawabannya adalah nih, tapi sebelum saya jawab mungkin saya mau kasih tahu dulu. Coba bayangin ya. Bayangin nih, ada orang yang kerjaannya tuh kamu jangan lupa makan sehat ya. Kamu tuh nggak perlu kurus, kamu tuh nggak perlu ngurangin makanan, kamu tuh yang penting makan buah, kamu jangan lupa makan sayuran, yang penting kamu tuh bahagia, jangan lupa bahagia ya. Nah kira-kira orangnya kayak gimana? Coba bayangin kalau ada yang ngomong kayak gitu tuh orangnya gimana? Apakah orangnya considerate, optimistic, ambitious, motivated, atau decisive? Coba bayangin, ada orang nih tiap hari bilangnya, coba kamu makan yang sehat ya, kamu nggak apa-apa kok gendut-gendut dikit, yang penting kamu bahagia. Coba, enak nggak ada kayak gitu? Mood booster kan, bener kan? Seneng kan ada orang kayak gitu kan? Nah, gitu kan jadi curhat. Nah, jawabannya adalah, tarat-tarata, marki cek. Jawabannya adalah jadi badut. Ya, jawabannya adalah A, considerate. Ya, betul banget. Coba bayangin. Kamu nih ada yang bilang, udahlah kamu makan yang sehat aja. Kamu nggak perlu kurus kok, gendut juga nggak apa-apa. Yang penting kamu bahagia, moodnya oke, ada energi gitu. Pasti ya orangnya peduli lah ya, jelas banget ya. Kayak itu peduli banget gitu. Udah kodenya tuh udah keras banget gitu. Udah ngingetin makan aja tuh udah kelihatan banget. Jadi buat kalian nih, kalau nanti ada yang pengen ngingetin kalian makan, itu berarti orangnya peduli. Gitu. Jadi kalau ada yang suka ngingetin kamu makan tuh jangan 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 didiemin. Karena mereka tuh sebenarnya peduli. Dari pasangan ya bisa jadi. Terus motivated. Oh, ini ada. Motivated tuh efek pembacanya Kak betul sekali. Jadi kita bedah aja kenapa considerate, karena yaitu ya dia banyak banget pakai kata you. Jadi kalau banyak pakai kata you tuh cenderung lebih ke care. Gitu. Sementara kalau optimistic kan semangat, motivated semangat. Jadi kayak lebih mungkin setelah maka setelah baca ini kali ya jadi semangat ya, tapi kalau si penulisnya lebih ke consideration. Jadi lebih cocok kan gitu. Iya nanti di ghosting, udah perhatian-perhatian di ghostingnya sedih banget deh. Gitu. Oke, ada yang mau nanya sampai di titik ini? Oke, jangan sedih, jangan pada curhat dong di kolom chat ya, jadi pada curhat jadi badut lah, sedih banget. Oke, sabar ya, enggak apa-apa. Kita tuh kalau peduli jangan hitung-hitungan. Berbuat baik itu jangan hitung-hitungan, nggak apa-apa. Jadi badut juga membahagiakan orang lain kok, cia, gitu kan? Apa nih? Oh iya sambil nonton boleh. Kenapa cowok chatnya jadi seperti ini nggak tahu? Lanjut aja ya. Nah jadi autostone itu apa? Autostone adalah perasaan, gaya penulisan, pembawaan atau emosi si penulis. Enggak, bukan pengalaman, tenang aja bukan. Jadi perasaan, gaya penulisan, pembawaan dan emosi si penulis. Cara jawabnya adalah pahami konteks dan topik dari bacaannya, temukan kata-kata yang bisa jadi petunjuk. Oke, itu deh. Author Stone. Oke. Kalau ada yang mau nanya silakan aja. Kalau enggak ada jangan lupa kalau absen. Kalau belum tahu nama saya kebangetan. Nih, ada di sini ya. Nih, udah nih di telunjuk saya tuh. Oke, Marki Jud, mari kita lanjut. Sekarang ya jadi pelan-pelan banget. Sekarang kita punya analogi. Sebenarnya soal analogi itu kayak kalian tuh sering banget ketemu di TPS gitu ya, di TKA, TKA lagi. Apa sih TPA gitu ya. Jadi analogi sesuatu dan dibandingkan terhadap hal yang lainnya. Gitu. Jadi ask which pair of words represents or reflects that in the question. Gitu. Contoh soalnya tuh kayak gini. Which reflects the relationship between A and A? Which of the following best represents idea of A and A? Jadi kayak nanti kalian tuh akan menemukan dua variabel, gitu ya. Nah, nanti kalian harus cari tahu hubungannya apa antara A dan B. Gitu. Nanti kalian cari deh analoginya. Misalnya apa sama apa, sama dengan apa sama apa, gitu ya. Oke, nah gimana cara jawabnya? Kalau misalnya soal kayak gini, cari hubungan, baca soalnya hati-hati. Pelajari hubungan antara kedua kata dan cari relasi atau hubungan yang paling cocok. Jadi pokoknya nanti kalian harus cari hubungan antara A sama B. Variabel yang disebutkan keduanya kalian harus cari hubungannya apa. Saya ada tips untuk kalian. Tipsnya adalah hati-hati dengan peletakan variabel A dan variabel B dalam pertanyaan. Kenapa harus hati-hati? Karena itu akan mempengaruhi cara jawabannya bekerja. Contoh ya. Misalnya variabel A mempengaruhi variabel B. Maka nanti jawabannya haruslah variabel C mempengaruhi variabel D. Gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya variabel B
mempengaruhi variabel A. Berarti jawabannya haruslah variabel D mempengaruhi variabel C gitu. Oke, kita coba aja ke contoh latihan ya. Contoh soalnya tuh kayak gini nih. Ada simple, very simple. Fire and smoke. Maka analoginya yang cocok yang mana? Apakah food and energy? Apakah energy and food? Boleh dong di kolom chat, ada yang tahu? Kira-kira analogi yang tepat untuk fire and smoke itu apa? Oke, Anadia, Taji, Pasma, Ahmad, Hendia, Adam, siapa lagi? Aura, Nashwa, Nabila, Afix kata Nabila. Siap? Kavi, Novita, Faiza, Farid, Salma, Sheila, Salveza. Oke, banyak banget. Ya, siap. Oke deh, terima kasih buat yang menjawab. Ini baru contoh ya. Contoh tuh gampang. Jadi wajar aja kalau misalnya lebih mudah. Oke, Queen Wants Fredlina. Keren banget namanya. Queen On kayaknya. Oke, jawabannya ini adalah ya Azian teriak-teriak di kolom chat. Azian ya, sabar. Oh, jadi jawabannya, ada api, maka ada asap. Oke, ada makanan, maka ada energi gitu. Maka jawabannya adalah A. Karena ada api, ada asap. Nggak mungkin kan ada asap dulu baru ada api. Gimana coba? Ada asap baru ada api. Kalau ada asep baru bisa asep. Ya. Tapi asep kan orang. Ini asep. Bukan asep. Jadi jawabannya nggak mungkin kan ada energi dulu baru makan. Nggak mungkin. Pasti makan dulu baru dapat energi. Gitu. Ada api dulu baru dapat asep. Gitu. Kak, itu yang di PPT cakep. Ya nggak tahu nih siapa ya. Itu saya doakan nih jodoh kamu deh Dimas ya. Oke, kita coba latihan soal. Nah, which of the following reflects the relation between the price of gasoline, harga bensin, sama apa nih? Harga bensin sama demand. Kalian tahu pasti tahu demand ya. Demand itu adalah permintaan. Jadi permintaan. Nah, apa hubungannya nih price of gas sama demand? Gitu. Hubungannya adalah, kita bisa lihat di kalimat kedua. Gasoline prices, harga bensin, rose. Ini bukan rose Blackpink. Bukan, ini bukan rose Blackpink. Rose ini dari kata rise. Yang artinya naik. Itu meningkat. Oke, jadi harga bensin itu meningkat ketika demands exceeded supplies. Demand exceeded, lebih. Jadi kalau yang ininya naik, kalau ininya berlebih, maka ininya berlebih. Jika variabel B naik, maka variabel A naik. Maka jawabannya yang mana? Coba boleh dong di kolom chat. Ferry, Atia, Azad, titik-titik sih pasti. Gitu kan? Jika variabel B naik, maka variabel A naik. Jadi ini yang naik duluan ya, baru ini naik. Begitu juga sebaliknya bisa. Mungkin titik-titik, wah ada Mu'amar nih. Mu'amar Ahmad Hendia. Nama kamu kayak guru kimia kita. Terus ada Faiza, ada Kaila, ada Siti Fatia, Farid, Yulia. Wih, jawabannya banyak banget. Kayak ini apa sih kalian? U2A ya? Kok pinter-pinter sih? Ya, kan yang pinter-pinter gitu. Oke, Atia ya, win streak lagi. Mantap Atia, emanglah numero uno kamu nih. Jago, Nashwa, Siti, Wahid, Cijawa. Kaila S coba jawabannya. S nggak ada ya, cuma A sampai E nggak ada S. Pak Iza, Adam, Anissa, Jabir, Nimas, Jenny, Kaila, Dinda, Tervita, Aisyah, Keisha, Bagas, Adika. Oke, bebat ya, saya sampai kehilangan arah. Titik-titik gak sih, kata Salma. Pasma. Oke, kita lihat sekarang. Pokoknya variabel B naik, maka variabel A naik kan. Kita cek satu-satu. Apakah kalau semakin banyak baca, maka semakin banyak buku. Semakin banyak baca, semakin banyak buku. Enggak juga ya, kayaknya ya. Kayaknya enggak juga, orang makin banyak baca, makin banyak buku. Kayaknya enggak juga, kayak mungkin dia makin banyak baca, bukunya itu-itu aja bisa jadi. Terus kayak makin banyak baca, dia mungkin baca artikel, baca jurnal, itu enggak mesti buku kan. Dia enggak sesuatu yang valid gitu. Jadi ini gugur. Ya. Oke. Terus kalau yang mana? Dulu ya, I, Eko. Makin banyak lingkungan, makin banyak sampah. Gimana tuh? Makin banyak lingkungan, makin banyak sampah. Aneh ya? Kayak lingkungan, sampah, apa hubungannya? Nggak ada hubungannya ya. Jadi kayak ini ngaco ya. Kalau makin banyak orang, oke lah. Makin banyak orang, makin banyak sampah. Tapi makin banyak lingkungan kayak gini. Oke, kita kemana dulu? C, makin banyak kompor, makin banyak gasnya. Ya nggak sih? Emang pasti.
Kalau gasnya satu kompornya dua, bisa aja ganti-gantian kan? Kompornya satu gasnya dua ya biasa aja, mungkin mungkin hemat gitu, mungkin dia emang tukang gas, jadi kompornya cuma satu. Betul ya, nggak tentu ini. Makin banyak kompor, makin banyak gas tuh nggak tentu. Oke, sisa B sama D. Nah, lo jawabannya mana ya? Oke, sekarang saya tanya, apakah semakin banyak feeling, semakin banyak perasaan yang kau berikan, maka makin tinggi cintanya? Apakah semakin kamu sayang nih sama seorang, maka orang itu makin cinta? Apa iya? Apakah itu hal yang pasti? Kalau kalian tuh makin memberikan rasa kasih kalian kepada seseorang, maka dia akan makin cinta gitu. Apakah itu pasti? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu nih. Jadi badut bisa jadi badut. Mungkin makin banyak perasaan yang kau berikan, kau malah makin apa? Makin sakit. Makin pain. Bukannya love yang naik, malah rasa sakit yang naik. Kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu, guys. Kita nggak pernah tahu. Oke, okay. Bertepuk sebelah tangan, betul banget. Coba ini kan langsung curhat nih orang nih ya. Terus, ah kan, ya nggak sih? Percuma nih kita kasih perasaan, kita sayang, dibalas dengan air tuba. Ya nggak sih? Sakit nggak sih kalau gitu? Nah, maka dari itu, opsi B. Sabar ya, yang jadi badut mohon bersabar. Ini ujian ya. Friendzone ya, sabar ya. Jadi cinta ini kita nggak tahu. Karena cinta itu di luar batas manusia lah. Dalamnya hati tuh gak ada yang tahu, guys. Dalamnya hati gak ada yang tahu. Tingginya langit tuh gak ada yang tahu juga. Oke? Okay? Ya, jawabannya jadi adalah ini. Selamat buat yang jawab. Maka jawabannya ya, gitu. Karena makin tinggi temperatur, ya makin panas juga kan. Wajar kan? Dan ini valid. Ini science. Sudah terbukti gitu. Jadi buat yang jawab B, mohon maaf. Kalian telah bertepuk sebelah tangan. Dibalas dengan kamu terlalu baik. Ya, curhat kan sobat ambyar. Ya, apa? Ya kan curhat kan pengalaman kan, enggak apa-apa sharing-sharing. Ya, nahan hati kan, benar kan overthinking kan? Makanya udah kamu tuh mendingan cari teman yang kayak tadi, yang nyuruh makan. Jangan nyari teman yang kayak gini, banyak rasa malah banyak rasa perihnya kayaknya sih lama-lama gitu. Jadi udahlah, oke. Okay? Ah, yuk bisa yuk, move on yuk, lanjut yuk, mark yuk. Selanjutnya. Nah, jadi analogi itu apa sih? Analogi itu kayak perbandingan. Jadi kayak variabel AB apa, terus hubungannya gimana ya. Gitu. Udah, yang nangis, yang sedih-sedih udah move on, harus move on ya. Sekarang kita analogi. Analogi itu pokoknya perumpamaan dua variabel yang berada dalam teks. Hubungan antara A dan B. Ya. Cara jawabnya gimana? Cara jawabnya cari info detail mengenai hubungan variabel A dan B. Cari jawaban yang paling menggambarkan hubungan. Hati-hati dalam penempatan variabel. Oke, kalau variabelnya itu B mempengaruhi A, maka jawabannya dia harus mempengaruhi C dan sebaliknya. Oke, hati-hati ya. Kalau ada pertanyaan silakan aja di kolom chat. Kita masih ada 12 menit. Wow, saya kira udah mau habis ya. Oke. Ya, udah jangan nangis. Masih ada yang curhat dong di kolom chat ya. Oke, lanjut ke materi terakhir, yaitu target audience. Nah, target audience apa sih? Target audience lebih kayak sasaran pembaca gitu ya, sasaran pembaca. Jadi kayak siapa sih yang perlu banget baca teks ini, itu siapa? Jadi yang setelah nih tipsnya ya. Jadi setelah teks ini terbaca, maka akan ada sikap, maka akan ada follow up, maka akan ada dampak besar yang dihasilkan. Nah, itu adalah target audience terbaik. Kayak misalnya apa? Kayak misalnya cara memperbaiki motor. Pasti dampak terbesar adalah ketika mekanik yang membaca, gitu kan? Nah, itu adalah target audience. Jadi, siapakah yang paling perlu banget baca teks ini? Gitu. Rekaman Zoom nanti ada ya di aplikasi, bisa dicek. Nah, contoh soalnya itu kayak gini. Contoh soalnya, the passage is intended for. Intended for itu artinya tujuan, ditujukan untuk. Gitu. Cara jawabnya gimana? Cara jawabnya adalah cari topik sama main idenya, lalu pilih jawaban yang paling mewakili topik dari passage tersebut atau teks tersebut. Jadi sekali lagi kita harus berurusan dengan yang namanya main idea. Oke? Okay? Oke, gimana cara cari main idea? Cara carinya seperti biasa, baca awalan kalimat 1 sampai 3, cari keywordsnya, maka kalian akan menemukan jawaban.
Oke, lanjut. Nah, lo kan ada teks panjang nih. Teksnya panjang, tapi tenang aja, jawabannya mudah. Di sini ada yang ditanyakan, the passage is most probably intended for. Kira-kira yang perlu banget baca teks ini tuh siapa? Oke, mulai dari yang pertama, doctors, dokter, nannies, nannies itu bisa dua, nannies itu bisa nenek, bisa juga babysitter ya, tergantung nih konteksnya gimana. Bisa nenek, bisa babysitter. Yang ketiga itu blue collar workers, ini itu artinya kuli. White collar workers itu pejabat dan bos. Yang kelima adalah orang-orang secara umum gitu. Random banget Raffiano ya. Nah, kira-kira yang perlu banget baca ini tuh siapa? Oh, file PPT nanti akan diupload sama kakak admin ya. Oh, ada yang nggak tahu kuli apa? Kuli apa ya? Kuli itu tukang bangunan. Kayak gitu. Susah juga nih kalau ngejelasin kuli apa ya. Kuli itu ya, tukang bangunan ya. Kuli itu tukang bangunan. Itu kuli. Saya juga bingung ya. Kuli baru tahu. Kata-katanya bagus. Oke, kita lihat ya. Sekarang teksnya ngomongin apa? Kan tadi cara menemukan target audience adalah dengan menentukan main idea. Nah, kita lihat teksnya itu ngomongin apa? Teksnya ngomongin forest, hutan, mempunyai kemampuan untuk mengatur sistem air, mencegah erosi dan banjir, dan menjaga kesuburan tanah. Titik berhenti, kita pahami. Jadi hutan punya kemampuan untuk mengatur air, sistem air, mencegah erosi dan banjir, dan menjaga kesuburan tanah. Terus kemampuan dari hutan ada is inseparable, tidak bisa dipisahkan dari keberadaan jutaan bahkan miliaran pohon di daerah hutan. Gitu. Jadi hutan itu sangat penting guys menurut teks ini ya. Eh, tadi ada yang mau nanya, Fabio. Kalau ada yang mau nanya, langsung kalau chat aja ya, biar nanti jawabnya enak. Oke, tapi main idea paragraf 1 adalah ini kayak fungsi hutan tuh penting, karena dia tuh tidak bisa dipisahkan dari tanah dan pohon ya. Gitu. Pohon hanya menyimpan air untuk kebutuhannya, sementara tanah menyimpan air untuk semua. Oke, udah nangkap ya paragraf 1 ya. Paragraf 2, miliaran pohon dengan kanopi yang lebarnya, oke, jadi kanopi tuh kayak payungnya gitu. Jadi miliaran pohon itu mempunyai kanopi yang lebar dan mereka akan menahan air. Dalam posisi ini, air hujan tidak langsung turun ke tanah, tapi mereka akan jatuh secara perlahan melalui daun, bla bla bla. Ya pokoknya intinya tentang gimana caranya pohon menyimpan air lah ya, kayak dari atas turun ke bawah sebelum ke tanah. Oke, terus litter blocks, sampah menutup air dari kanopi dan tidak langsung menyentuh tanah. Litter juga berfungsi sebagai tempat untuk tempat tinggal untuk jutaan organisme. Oke, pokoknya masih lanjut lah. Nah, pokoknya intinya gimana caranya air ini tersimpan di tanah ataupun di pohon. Terus paragraf keempat, tanah, permukaan tanah di hutan mempunyai kapasitas yang tinggi untuk menyerap air hujan. Sebagai hasilnya, banyak air hujan meresap ke dalam tanah. Tapi hanya sedikit yang mengalir. Nah, air mengalir, bla bla bla. Ini ya sama lah ngomongin tentang gimana caranya si hutan, pohon dan tanah ini menjaga dan memperoleh air. Paragraf terakhir. Akhirnya, furthermore, setelah itu air tersimpan di aquifer dan kemudian keluar melalui spring. Spring di sini itu mata air. Keluar melalui mata air. Nah, dari mata air inilah air mengalir melewati sungai dan biasanya ditemukan di hutan. Setelah itu dari air bawah tanah muncul air mata di pemukiman warga. Jadi kayak dari hutan ke pohon ke tanah ke mata air ke pemukiman warga. Kira-kira kalau udah tahu nih kayak ini, jadi kayak gitu tuh prosesnya. Kira-kira yang perlu banget baca ini tuh siapa? Boleh dong di kolom chat. Oh, udah ramai aja. Oke, mari kita tengok. Jawabannya apa aja di sini? Ada Siti Fatia, ada Dimas, Dwi Putri, Muammar, Ahmad, Ferry Kurniawan, Fauji, Ahmad Gunardi. Ya, Aji, winstreak-nya gugur ya. Sayang sekali Aji. Listriknya gugur. Atia mana Atia? Saya belum lihat Atia nih. Oke. Farid, Wahid, Cijawa, Kavi, Hanadia, Salsabila, Azian, titik-titik banget. Nggak say.
Perlita, Salsa, Nashwa, Nyimas, Zahra, Yazid, Salma, Keisha, Adam, Yulia, Yujin, Dims, Farah. Dikit banget yang benar. Susiana, Jabir, Pingkan, Anissa, Fauzi. Oh, Fauzi? Bukan. Bukan, bukan. Saya bukan Fauzi namanya ya. Kenapa bisa tiba-tiba. Kakek ini namanya bukannya Fauzi. Lah, nama saya Kenny kok. Jadi Fauzi. Si Fauzi random banget. Raffiano. Oh, Atia. Atia. Oke, guys. Kita harus mengucapkan selamat kepada Atia. Karena Atia win streak hari ini. Sempurna. Oke, jadi kalau kalian tahu jawabannya Atia, maka kalian benar di jawaban. Dan jarang yang benar ya. Selamat Atia. Selamat deh. Pokoknya Atia kamu terbaik nih. Favorit nih. Atia favorit. Untuk menjadi juara di jagoan. Oke, nggak apa-apa gugur untuk meroket ya, boleh ya aja. Oke, dari jawabannya agak bisa kasih tahu sekali lagi, mungkin ada yang merubah jawaban. Sekali lagi, target audiens adalah orang yang paling punya dampak besar setelah membaca teks ini. Oke, nah kalau misalnya dokter abis baca ini dia mau ngapain? Ya dia jadi dokter aja biasa-biasa aja kan, nggak ngapa-ngapain juga, nggak ngaruh apa-apa. Nenis, nenek-nenek, abis baca gini, atau babysitter, gak ada hubungannya juga, mau ngapain? Gak make sense ya? Mau dia kerja, kayak mau gak ada hubungannya. Nah, sisa C, D, E. Oke, jawabannya mana ya? Yang paling penting ya. Jawabannya adalah jawabannya Atia yang benar. Jadi selamat buat Atia, kamu luar biasa hari ini, jawabannya betul terus, gak pernah salah. Tapi thank you juga buat yang udah jawab lainnya ya. Jawabannya adalah ganti gak ya? Nah, lu ganti gak ya? Yang mau ganti boleh, saya kasih waktu deh 10 detik. Orang yang paling punya dampak besar setelah membaca teks ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, okay, case closed ya. Marki cek. Mari kita cek. Jawabannya jatuh kepada... Itu dia, guys. Jawabannya adalah D, Delta. Kenapa langsung Fauji? Kenapa? Kenapa? Kenapa tidak? Ya. Oke, jawabannya adalah D karena saya kasih tahu ya. Karena pertama, kesalahan yang apa? Kesalahannya dikata general. General itu apa? Semua. Semua orang. Nah, kayak bayi, bocah, tukang buah, tukang sepatu, tukang laundry, itu baca ginian nggak terlalu ngefek sama mereka. Mereka setelah baca paling iya-iya aja. Dan belum tentu semua orang, betul Ahmad Gunari, belum tentu semua orang tuh bisa memberi dampak. Gitu. Jadi nggak ada dampak setelah ini. Terus kuli. Lah kuli kalau disuruh, bang, itu coba komplek dibangun. Lah dia mah iya-iya aja. Terus ada yang bilang, terus mau gue kerja. Lah mau gue kerja tinggal cari, kuli banyak. Gitu. Jadi belum keluar ruang terus nggak bisa nih, nggak akan berhenti. Kalau mereka terus disuruh, ya mereka akan gerak terus. Kalau dia dipecat, ya ganti lagi, cari yang lain. Jadi nggak bisa. Maka dari itu, akan paling sangat bermanfaat jika sang pejabat dan para bos itu diberitahu, bapak, ibu, jangan kampanye mulu nih. Hutan udah pada ditebangin. Sadar dong. Gitu. Pasti mereka nanti akhirnya sadar, dan akhirnya hutan terjaga, pohon-pohon terjaga, tanah pun subur, dan akhirnya apa? Ujung-ujungnya apa? Residen, penduduk. Penduduk dapat manfaatnya, gitu guys. Oke? Tapi kuli sebelum kerja, sebat dulu. Ya, ya bebas lah, kuli mau ngapain bebas. Oke, jadi jawabannya adalah D ya. Gitu deh. Ada yang mau tanya? Oke, kalau ada yang mau tanya silakan ya. Kalau nggak ada, target audiens. Jadi apa? Target audiens adalah sasaran pembaca. Teksnya buat siapa? Yang perlu banget baca ini itu siapa? Cara jawabnya adalah cari ide pokoknya. Resapi. Ingat, yang paling berdampak besar. Kira-kira siapa? Terus pilih jawaban yang paling pas untuk ide pokok yang kita tentukan. Itu aja. Untuk hari ini kita udah belajar tentang bias, yaitu opini yang merujuk ke dalam teks. Jadi bias itu sekali lagi opini yang merujuk kepada ide pokok. Jadi ide pokoknya apa? Kalian tentukan opininya. Gitu. Terus tone apa? Tone itu adalah tentang sikap, sifat, ataupun emosi penulis. Terus analogy itu perbandingan antara variabel A dan B. Target audience adalah sasaran pembaca. Paling itu aja sih yang bisa kakak kasih untuk sekarang ya. Nanti hari Kamis ada bahasa Inggris lagi sama Kak Didi.
Karena akan belajar tentang bias, bias apa ya, stated unstated kayaknya, dan lain-lainnya deh, pokoknya reading terus. Oke, kalau tidak ada yang mau nanya, paling itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih loh buat yang udah partisipasi hari ini. Kalian keren banget jawaban-jawabannya ya. Saya nggak akan bilang jawaban kalian itu salah. Jawaban kalian tuh, kesalahan kalian tuh adalah proses dari latihan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi saya nggak mau nyalahin siapapun hari ini. Kalian tuh keren banget hari ini. Mau itu Pauji yang nggak jelas nih ya. Oh, terus ada siapa Prastio yang suka ngopi nih. Pokoknya yang nggak jelas-nggak jelas saya maklumi deh ya, nggak apa-apa. Soalnya Pauji nggak jelas. Masa sih dibilang Pauji namanya? Saya bukan saudara kamu ya. Ya, pokoknya terima kasih deh. Oh, ada pertanyaan dari Aji. Kak, kalau mau improve reading skill kita, ada tips nggak baca teks bahasa Inggris? Nah, ini tips ya. Sebenarnya kalau kalian mau bagus bahasa Inggrisnya UTBK, readingnya mau bagus, nih, kalau kalian mau readingnya bagus, kalian tuh belajar readingnya TOEFL. Karena reading TOEFL tuh mirip sama readingnya UTBK. Jadi tips dari saya adalah kalau pengen jago reading UTBK, kalian latihan deh soal-soal reading dari TOEFL. Gitu deh paling aji. Dan tentunya perbanyak pemudaran kata. Oke deh, kalau nggak ada yang mau nanya lagi, itu aja. Thank you, makasih juga Nabila sama-sama ya. Demikian dari saya kembalikan ke kakak host. Assalamualaikum, ciao. Jangan lupa absen. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Kenny atas materi dan penjelasannya hari ini. Untuk teman-teman yang belum mengisi link absensi, jangan lupa untuk mengisi link absensi terlebih dahulu pada link yang sudah aku kirimkan di kolom chat. Seperti biasa, kita akan lanjut untuk sesi kedua nanti di jam 16.40. Jadi untuk teman-teman yang belum sholat, silakan untuk sholat asar. Terima kasih.